Komisi Pemilihan Umum atau acara insan jurnalis di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dinan Pronang, Bupati, Dinan Pronang, Pasara Tanana, satu tas putusan tingkah Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bandung ngalakonan kegiatan pers gathering jeung insan jurnalis mapag Pilkada 2024 di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. KPU Kabupaten Bandung nembrakeun prak-prakan pendaftaran bakal calon bupati jeung bakal calon wakil bupati Bandung dina pemilihan daerah 2024. KPU Kabupaten Bandung bakal muka pendaftaran tim mimiti tanggal 27 tepi ka 28 Agustus 2024. Liantik itu, KPU Kabupaten Bandung ge ngebrehkeun aturan atau pasaratan keur bakal calon Bupati Bandung sarta bakal calon Wakil Bupati Bandung. Luyu kana putusan Mahkamah Konstitusi, partai politik anu boga suara partai sarua jeung suara sah di daerahna sarta taya di parlemen. Kukituna partai politik daftar sorangan ka KPU tan partai pangrojong sejena. Di Kabupaten Bandung, partai politik bisa daftar sorangan upama suara partai na minimal 157.780.083 suara sah. Dari jumlah suara sah di Kabupaten Bandung, 2.119.852 dikali 6,5% jatuhnya 137.791 ya 137.791 suara sah. Ini boleh satu partai atau boleh gabungan partai. Jadi kalau teman-teman ada partai pada pemilu 2024 kemarin yang memperoleh suara sahnya 137.791 ya, itu udah bisa mencalonkan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.